Pembangunan wilayah nganggo dana desa terus oli sorotan sing Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon karo pemerintah daerah. Desa Lemah Abang Kulon kang disidak ning Komisi Telu ngaku laka persoalan kaitane penyelenggaraan. Ku Desa Lemah Abang Kulon Rudiana ngaku, KB pembangunan baik iku infrastruktur atau mai bantuan kanggo kelompok masyarakat dilakukan sesuai karo peraturan lan RAB lan bisa dipertanggungjawabkan. Dakate ning kunjungan Komisi Telu Bli dihadiri ning Inspektorat, pemerintah desa ngiyakini laka persoalan atau masalah ning penyelenggaraan anggaran dana desa. Pemerintah Desa Lemah Abang Kulon ngaku wis nyalurakan dana desa kanggo pembangunan infrastruktur lan pemberdayaan masyarakat lewat kelompok-kelompok. Sementara pemerintah desa Gen dijaluk kanggo memahami prioritas pembangunan ambil manfaat dana desa bisa dirasakakan ning masyarakat. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.